Berikutnya yang kedua, serangan stroke. Kita mulai. Oke, kita mulai ya. Pertama dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sekarang emergency yang kedua, bagaimana kita menangani pasien-pasien yang stroke berkali-kali ya. Kita tangani pasien di ruang ICU dan takdir Allah mereka mengalami kemajuan yang luar biasa. Stroke yang paling parah terjadi ketika pasien kita koma, ya. Kalau dia ngorok, itu sudah berarti terblok saluran pernapasan. Lalu tangan kirinya bergerak-gerak sendiri di bawah pusarnya, mengarah ke kemaluannya, ya. Otomatis itu sudah pecah pembuluh darah, ya. Jadi kita tahu dari kondisi pasien kita, ya, sudah koma, ya. Ya. Dia koma, lalu ngorok dia, ya. Lalu juga dia tadi gerak-gerak sendiri tangan kirinya di bawah kemaluannya, di bawah pusarnya, mengarah ke kemaluannya, ya. Itu ciri-ciri pasien yang sudah kritis. Kita hanya punya waktu maksimal 8 jam, ya. Maka kita hanya boleh pertama menekan titik ginjalnya saja. Dengan dua jari kita, ya. Dengan dua jempol kita, titik sekitar ginjal, tekan. Tekan lagi gitu ya. Ya. Sekitar ginjalnya kita tekan. Tekan lagi gitu ya. Ya. Otot dia. Di ginjal ya. Sekitar ginjal kanan kiri, tekan lagi dia bersama. Sampai kapan? Tidak bisa kita tentukan sampai kapan, ya. Titik emergency, pertolongan emergency, pertolongan yang tidak ada batasan waktu, dan pertolongan yang tidak bisa ditentukan waktu, ya. Jadi sampai keluar darah dari mulutnya, dari hidungnya, ya. Tekan lagi, otot lagi bergantian, yang kanan, otot lagi yang kiri, ya. Tekan lagi bersamaan. Tetap yang kanan kiri, tetap yang kanan bergantian, ya. Atau tetap yang kanan, lalu yang kiri bergantian. Tekan lagi bersama dan terus. Ya. Ya, ini tipe pertama, orang kena stroke yang paling parah, yang pecah pembuluh darah, ya. Itu waktunya hanya 8 jam, kita pun hanya boleh menekan titik ginjalnya saja. Tetap lagi yang kanan, ya. Tetap lagi yang kiri. Tidak bisa ditentukan batasan waktunya, ya, mungkin 1 jam terus bergantian sampai mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, maka sudah bersih pendarahan di otaknya, insya Allah takdir Allah dia akan sadar dan normal. Yang kedua, stroke yang kedua, dia koma juga, pecah pembuluh darah, ya, ngorok juga dia, ya, tangan kanannya bergerak sendiri di bawah pusarnya mengarah ke kemaluannya, ya. Biasanya dia bertahan bisa sampai 11 hari maksimal. 11 hari dia bisa bertahan maksimal, ya. Dan Allah takdirkan biasanya meninggal di hari-hari ganjil, ya. Meninggal di hari-hari ganjilnya. Maka sama pertama tekan titik ginjalnya. Totok lagi yang kanan. Totok lagi yang kiri. Tekan lagi, ya. Boleh titik jantungnya, ya. Ini titik jantungnya. Tadi pun yang pertama pun kalau sudah keluar darah boleh titik jantungnya, ya. Lalu otak juga dikendorkan, ya. Titik tensinya. Tekan lagi ginjalnya. Kanan kiri bersamaan. Otot lagi yang kanan, otot lagi yang kiri. Tekan lagi berulang, ya. Titik belikat kiri, titik jantungnya, ya. Lalu belikat kanan, tensi ke jantung juga, ya. Tekan lagi bersamaan, otot tengkuknya, tekan lagi bersamaan, ya, sampai keluar darah dari mulutnya, hidungnya, dan sebagainya. Kalau sudah keluar darah dari mulut dan hidungnya, itu berarti berita gembira, otot lagi segera, ya, otot lagi segera. Sampai semakin darah banyak yang keluar, maka akan bersih
pendarahan di otaknya, dan insya Allah dia akan selamat dan normal. Dan lagi, totok lagi bergantian, ya. Dan lagi, detik jantungnya lagi, hipertensi, saluran jantung juga pihak kanan, ya. Lalu tentunya lagi, bergantian berulang, ya. Kita punya waktu lebih banyak, karena rata-rata tipe seperti ini dia bisa bertahan maksimal 11 hari, ya. Nah, sudah keluar darah sedikit, teruskan lagi besoknya, ya. Teruskan lagi besoknya, terus lagi, diulang berulang, ya, bergantian sampai betul-betul bersih pendarahan di otaknya, maka insya Allah dia akan betul-betul sadar dan normal. Ya, ini yang tipe stroke yang kedua. Kalau yang ketiga, dia kena stroke saja, tidak koma, dia masih sadar, ya. Rata-rata itu dengan izin Allah, satu kali kita totok, dia langsung bisa bergerak normal kembali. Detiknya biasa, ya. Dekat kanan, kalau organ kanan, ini yang stroke, tapi dia tidak koma, ya. Fokusnya ini, detik tensi, ini kemana-mana, ya. Dia kena organ kanan, lumpuh separuh badannya, tangan kanannya lemah, kakinya pun lemah, ya. Untuk yang ke tangan, cari bagian yang paling tebal, bagian yang paling terasa, ya. Dia di antara ini, tengah-tengah ini, ya. Bagian yang paling tebal, paling terasa, yang paling menyumbat, yang paling sakit dia rasa kalau pas kita tekan di situ, ya. Seperti jaring laba-laba ketekan di satu titik, maka semua jaring akan ketarik. Orang kena stroke ketekan di titik simpul ini, maka lidahnya ketarik, ya, lebih pendek, bicara jadi cadel, ya. Saraf mata pun ketarik, dia terkadang tidak bisa pejamkan matanya, mulutnya pun ketarik, jadi miring dan sebagainya, pipinya pun jadi kebas dan sebagainya, ya. Tangannya pun lumpuh, kakinya pun lumpuh. Seperti analogi jaring laba-laba, ketekan di satu titik, semuanya kena efek. Solusinya bagaimana? Lepaskan simpul yang ketekan tadi, artinya apa? Diurai perlemakan yang menekan saraf itu. Ketika sudah kita urai perlemakan yang menekan saraf tadi, yang menekan simpul jaring laba-laba tadi, kendor dia, maka otomatis tangannya bisa bergerak kembali, lidahnya bisa bicara, tadi cadelnya sudah bisa hilang, ya, normal kembali dia bicara, lalu mulutnya pun insya Allah bisa langsung normal kembali, ya, dan matanya pun insya Allah bisa dia langsung tutup, dia tutupkan normal kembali. Ya, ini kalau dia tidak koma, ya, rata-rata takdir Allah dengan izin Allah, satu kali tatap dia bisa langsung normal. Hal yang ke kaki, dicari penyumbatan yang ke kaki. Sebagian besar pasien kita penyumbatan di kakinya itu sebagian besar dia masalah di lembar kelima, ya. Jadi bagian yang paling bawah. Sebagian besar, ya, dia kena di lembar kelima. Kita tekan, cari cirinya apa? Cirinya dia sangat cekung tapi sangat tebal. Ini tidak ada karena tidak stroke, ya. Dia sangat cekung tapi ini terasa, ya, sedikit terasa. Nah, ini lebih dalam nih, saya tekan, ya. Ada sedikit penyumbatan tapi tidak setebal dibanding pasien kita yang stroke karena beliau tidak stroke, ya. Tapi bisa kita deteksi, bisa di sini ada masalah, ya. Bisa terdeteksi ada masalah, ya. Buktinya apa? Ya, ini cekung, ya. Terkadang di sini sekitar lembar 4, ya, bisa terjadi sekitar lembar 4, ya. Bisa ada yang di antara ginjal sama pinggul, ada dia di sekitar lembar 3, ada, ya. Jadi nggak bisa dipastikan. Setiap pasien kita, kalau ke tangan bisa kita pastikan sekitar ini, tapi kalau ke kaki bisa kita temukan hanya di lembar 5 saja. Ada pasien kita lembar 3 dan 4, ada, ya, yang kita beri di peradaan itu ada sekitar lembar 3 dan 4, ya. Jadi masing-masing pasien berbeda-beda. Ini untuk ke kaki, ya. Lembar 5, bisa lembar 3, bisa lembar 4 dan sebagainya. Ya, ini penanganan stroke. Jika dia tidak koma, ya, sadar dia, lalu hanya lumpuh separuh badan dan tidak bisa bicara, itu boleh dengan general treatment dulu, dikendorkan semua. Ya, sudah itu baru fokus di titik-titik penyumbatannya tadi. Kalau dia koma, ya, emergency tadi, kita lewati tindakan general treatment. Jadi langsung fokus pada titik emergency, ya. Kalau dia kena stroke masih sadar,
tidak perlu emergency, maka sebaiknya general treatment dulu. General treatment kendorkan semua, baru fokus pada titik stroke-nya. Ya, demikian penanganan stroke, baik yang emergency, koma, ya tidak sadarkan diri, maupun yang tidak emergency, ya dia sadar tapi lumpuh separuh badannya, insya Allah bisa diatasi juga. Demikian untuk penanganan stroke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.